Pada triwulan ketiga tahun 2023, PT Bukit Asam atau PTBA mencatatkan laba 3,8 triliun atau 62% lebih rendah dari kuartal 3 di tahun sebelumnya. Komisi 6 DPR RI mendorong perusahaan pelat merah PTBA, PT Kereta Api Indonesia, dan PT PLN bersinergi memperluas dermaga Kertapati untuk memaksimalkan produktivitas batubara. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji menyebut, sinergi di antara ketiganya sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dermaga Kertapati sebagai salah satu tempat penimbunan dan pemuatan batubara PTBA. Perluasan dermaga ini disebut dapat memaksimalkan produksi hingga 14 juta metrik ton per tahunnya. Kita ingin dermaga Kertapati menjadi maksimal untuk menunjang kinerja PT Bukit Asam, dan ternyata memang peluang peningkatan kinerja dermaga Kertapati ini ada dengan cara memperluas kawasan dan kerjasama dengan PT KAI. Tadi Pak Dirut sudah menyampaikan kalau ada sinergi antar BUMN, dalam hal ini adalah PT Kereta Api, maka kapasitas di dermaga ini akan meningkat. Dan dalam konteks ini insya Allah nanti Komisi 6 akan menindaklanjuti di persidangan di Senayan, akan kita panggil PT Kereta Api supaya ada sinergi antar BUMN. Meski kinerja keuangan di kuartal 3 relatif belum maksimal, Sarmuji menilai kinerja perusahaan PTBA sudah cukup baik, terutama dalam memenuhi kebutuhan pasokan energi nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Teresia Butar-butar, TVR Parlemen melaporkan.